Nah, di sini adalah masalah utamanya kalau kita membangun sebuah kawasan yang... Halo guys, welcome and welcome back di Fantasyl Channel kembali guys, dan kita akan melanjutkan City Skylines kita guys. Oke, di sini kekurangan goods guys. Kita lihat sendiri ya di sini tuh. Kekurangan goods karena apa cuy? Yang gua lihat di sini karena di sini macet parah Pak ya, rupanya Pak ya. Sampai ujung loh Pak macetnya Pak. Lihat Pak. Noh, sampai sini Pak macetnya. Waduh, karena pengen masuk sini semua ya Pak ya. Karena yang gue perhatiin di sini guys, kita itu cuman mempunyai satu jalur untuk menuju ke sini dan untuk menuju ke stadion kebanyakan. Kayak gitu kan ya. Nah, di sini adalah masalah utamanya kalau kita membangun sebuah kawasan yang notabene-nya itu kawasan kayak metropolis atau apartemen-apartemen gitu guys. Jadi trafiknya makin meningkat gitu ya guys ya. Dan di sini gua kayaknya akan membuat tembusan ya guys ya, tembusan baru kayak flyover gitu untuk menuju ke atas sini guys ya. Untuk menembusin ke sini gitu ya. Hen, oke deh kalau begitu ya. Oke. Gua gimanain ya? Oke. Jadi kan di sini trafiknya itu kebanyakan orang-orang yang mau masuk ya, bukan orang-orang yang mau keluar. Oke deh, kalau gitu ya, kita buat dulu guys. Ini kita giniin, kita giniin. Oke. Jadi gua akan membuat flyover terbaru ya. Flyover terbaru. Jalan bawah sih nggak apa-apa guys, jalan bawah ya. Berarti kita nembusinnya ke sini cuy. Set gitu ya. Tapi di sini ada kereta, cuy. Udah terlalu banyak jalan bawah kayaknya. Gak bagus juga. Gue membuat dari sini ke sini mungkin gitu. Boleh sih. Terus kita giniin coba, guys. Ya seperti ini mungkin kan? Ya enggak? Iya. Lalu kita berarti mapas jalan ya guys ya, mapas jalan ke sini gitu ya. Kalau kita mapas jalan ke sini gimana? Bisa sih guys, bisa. Coba ya, kita coba. Nah bisa banget guys, malah bisa banget dia. Cuma gua nggak mau kayak gitu deh. Maunya seperti ini aja mungkin ya. Kita belokin gitu cuy. Kita belokin ke sini mungkin. Nah gitu. Jalannya satu aja ya. Satu jalur gitu mungkin guys. Gimana ya? Coba deh. Untuk ini yang ke sini satu jalur nih. Gitu kan ceritanya. Nah gini, berarti kalau untuk satu jalur ini terlalu wah gitu ya. Maksudnya terlalu apa ya? Kan ini 3 slot ya. 1, 2, 3, 3. Berarti kita pakai yang ini aja guys. Ini 3 ya. Gini cuy berarti. Nah kan cuman 3 tuh ya. Oke. Lalu gua giniin kan. Set. Sampai sini. Sip. Lalu ke bawah sini gitu loh. Up. Tidak, bukan. Dari sini ke bawah sini gitu. Maksudnya sih seperti ini guys. Maksudnya gitu seperti ini. Cuma kayaknya jelek. Sabar ya. Kalau gini gimana? Jelek juga cuy. Berarti kita ngikutin lurus dulu.
Coba deh kita atur ya. Nah iya maksudnya begini guys. Ini kan kayak gini loh maksudnya. Nah iya begini cuy maksudnya cuy. Nuh, kita turunin seperti ini mungkin. Dan kita ikutin kayak gini. Kita samain begini mungkin. Nah, kita giniin lagi. Ini kita giniin. Sip. Seperti ini mungkin guys. Ini kita rada bawahin biar tanahnya itu enak gitu dilihatnya. Aha. Gimana ya kalau kayak gini? Gimana gitu guys? Nah, maksud gua yang ini kita buat ini berapa sih? 1 2 2 ya, 2 jalur. Yang ini dia bisa langsung nembus ke sini nih cuy. Ke sini kan. Lalu dia nembus ke sini. Seperti itu maksudnya cuy. Maksudnya seperti itu. Cuma kenapa jalannya seperti ini? Gitu loh. Sebentar ya, gua pengen coba. Kayak gini mungkin. Sip. Lalu yang ini begini. Nah ya, begitu kita giniin. Nah ya, seperti ini. Kita edit yang ini agak kesiniin. Sip. Sip. Nah, maksudnya seperti itu guys. Coba deh ya, kita coba dulu ya. Soalnya kayak gitu guys, pasti dia. Oh, ini nggak kepake cuy. Berarti kita giniin. Ya, berarti seperti ini guys. Gimana guys? Tuh, lancar jaya langsung dia guys. Karena mereka iya pengen masuk sini gitu kebanyakannya guys. Kebanyakannya pengen masuk situ. Gimana kalau kita buat lagi 2 jalur ya stadionnya? Stadion itu 2 jalur doang guys. Gua pengen buat coba seperti ini. Dari sini mungkin. Atau dari sini. Atau dari sini aja ya. Langsung ke. Oh gak mau. Oke dari sini. Kita giniin mungkin. Giniin gitu guys. No. Berarti dari sini saat kayak gini kan, kayak gini sedikit aja dia belok, sedikit belok kayak gini, lalu kita giniin saat, lalu kita giniin. Nah seperti ini maksudnya guys. Gimana ya, tuh udah ada yang make juga guys dia guys. Nah belok tuh kan, gitu loh cuy, mengatasi kemacetan lah kita cuy. Dan di sini yang menunggu Damri banyak banget kayaknya guys ya. Banyak banget yang nunggu Damri di sini. Asli dah. Oh iya. Karena ada yang nyaranin juga bang ke arah stadion dikasih yang namanya tram bang. Ke arah stadion dikasih tram ya. Kita buatnya gimana guys? Vladivostok bisa kita perluas sampai sini. Tenang aja. Arah tram ya. Tram ke arah mana tapinya cuy?
Iya nih. Banyak yang pengen ke stadion kayaknya ya. Atau kemana ini? Mereka pakai baju merah semua ini, guys. Ice hockey ring. Iya nih. Cafe Paris. Oh iya nih. Ini kan four lane. Iya, kita pakai four lane cuy kalau tram. Misalnya dari sini, kita iniin dulu. Dari sini ya. Misalnya dari sini. Terus ke sini kan. Terus kita pakai two lane di sini. Atau four lane lagi. Oh, enggak cukup. Berarti two lane di sini, cuy. Ini two lane kan gini. Ya biasanya gitu, cuy ya. Ke sini. Ke sini, ke sini lagi. Ke sini lagi. Sini, sini. Nah, biar nggak putus gitu, guys. Terus berarti dari sini ini khusus tram track, terus gua buat ini four lane biar nggak macet. Misalnya kayak gini, terus kayak gini. Kayak gini. Kayak gini, gusur lah, nggak apa-apa ya. Kayak gini. Oke. Lalu gua membuat tembusan lagi, berarti dari sini misalnya. Dari sini khusus jalan tram ke sini. Lalu ke sini biar dia bisa muter, guys. Lalu ke sini gitu. Gimana ya? Terus highway yang ini kita buat seperti ini gitu. Gimana tuh ya? Terus gue akan membuat stasiun tramnya. Stasiun tramnya di sini mungkin. Aduh, nggak cukup cuy. Stasiun tramnya kita buat dari arah mana ini, bro? Nah, gue bingung nih. Stasiun tramnya dari arah mana nih? Berarti kita ngapus ini dulu ya. Lokal organik kita hapus dulu. Kita isi dengan tram, oke? Stasiun tram ya. Gak apa-apa deh, karena kita masih rada jauh juga, guys. Gak apa-apa. Nah, kayak gini kan. Gini gitu. Terus ini kita giniin aja. Atau ini gua hapus dulu. Gua hapus dulu. Kayak gini dia. Lalu yang ini jalan biasa. Jalan kecil. Kesini. Sini dan ke sini gitu. Kayaknya oke sih. Ya, bisa, guys. Sip. Bisa. Dari sini kita menuju ke sini alias stadion. Di sini dulu deh. Sini terus ke sini berhenti. Terus muter. Muter kan? Berhenti lagi di sini. Jangan. Nanti complete line dia. Berhenti di sini. Ya, lalu ke sini. Ke sini lagi. Boleh. Lalu complete line. Select ramnya yang ini. Tuh, 2 3 4 5. 5 deh. Coba ya. Macetnya sih udah mulai berkurang sih, guys ya. Terus di sini ada kebakaran lagi. Terus kekurangan tempat pemadam kebakaran kita. Kita kasih dulu pemadam kebakarannya ya. Fire station gua taruh di sini deh. Untuk mengcover semuanya gitu, bagian-bagian sini. Oke.
Gile, rame banget di kawasan ini cuy. Hidup gini ya, jadi Vladivostok jadi hidup kotanya cuy. Oke. Sudah ada yang naik sih. 56 orang di bagian sini guys. Rame juga. Lumayan. Lumayan, lumayan cuy, rame. Terus di sini ini nih, rame banget dia. Tuh Damri ya, dia Damri dia ya. Gua tambahin lagi deh Damri yang ini ya. Lain apa ini dia? Lain 8, gua tambahin 5. Oke, coba. Kita tambahin 5 ya. Karena kebanyakan ada yang pengen naik ini dia guys, naik kereta sama yang baru turun dari kereta gitu cuy. Nah, terus trafiknya sini rame juga ya cuy ya di sini ya. Di sini banyak sampah coy. Waduh. Di sini banyak sampah lagi. Kekurangan tempat sampah ini kayaknya kita. Kekurangan tempat sampah ini, kekurangan tempat sampah. Sampai ada yang sakit di sini coy. Sakit. Oh, senior dia, wajar dia karena kebisingan dia guys rootnya. Gak bisa, sakit gigi dia, sakit gigi. Aduh. Banyak sampah. Gua tambahin tempat sampah mungkin ya. Di sini. Waduh, kayak mana ya? Oh, tempat sampah di bawah aja deh guys ya. Kita sambungin aja. Rootnya. Ini mungkin. Ya ke bawah sini karena gua juga pengen ngebuat kawasan cuy di sini cuy. Kawasan apa ya, wisata gitu. Oh, jangan ini. Ini aja. Kok lurus ya dia? Dua-dua. Oke, dua-dua yang ini berarti, guys. Nih, oke. Salah. Sip. Gua akan membuat tempat sampahnya di sini sementara buat mengcover di bagian itu dulu. Perumahan, karena perumahan itu waduh sampahnya paling banyak kayak di perumahan apartemen gitu dia. Dah, langsung keluar ya mobilnya ya tuh. Oke. Terus di sini udah ada banyak orang yang sakit guys ya. Kita kasih klinik ya sesuai saran dari kalian. Ada yang menyarankan juga, bang, tambah klinik dan tambah pos polisi. Pos polisi udah ada nih guys ya. Klinik kita yang belum ada guys di sini. Klinik, medical klinik yang klasik ini gimana nih? Medical klinik yang klasik di sini mungkin. Ya di sini aja ya. Klasik cuy medical klinik ya, sip ya. Oke. Langsung keluar semua ya. Menjemput orang-orang yang sakit di sini, cuy. Karena tadi sampahnya nggak keangkut ya. Langsung keluar semua ini, 10 mobil apa 8 mobil tuh. Langsung diangkut-angkutin orang-orangnya. Wah, nice banget ya. Oke. Nah, ini problem-problem yang kita harus perhatikan cuy, karena di sini gua nggak make yang namanya kayak anti sakit, anti apa gitu, biar seru gitu cuy ya. Oke, gua akan menambahkan lagi sepertinya untuk di bagian sini. Ini reaction plan dan ini mungkin. Nah, ya. Sip. Oke. Kalau untuk pengaturan nanti kita bisa atur sendiri kok, tenang aja guys ya. Ngatur-ngatur ininya tanahnya gitu. Nanti gua di offline gua atur sendiri nggak apa-apa. Bisa, tenang aja jadinya. Terus listrik kita nih, berapa listrik kita? Oh, masih banyak ya listrik kita. Oke. Ini banyak yang meninggal juga di sini. Menurut kalian di sini kita tambahin tram nggak guys di bagian sini, kawasan baru ini? Mau dikasih tram apa tidak guys? Gimana? Terus ada yang minta, bang, gedung pencakar langit di mana aja terserah, modelnya apa aja terserah. Pencakar langit boleh, kita kasih pencakar langit cuy ya. Pencakar langit, gue pengen
Kalau luxury hotel ini gimana, cuy? Luxury hotel. Nah, di sini nih pencakar langit nih. Gimana? Luxury hotel. Tuh. Di sini. Dua pencakar langit di sini, cuy. Gedung pencakar langit ya. Luxury hotel di sini. Oke. Terus di sebelahnya mungkin tempat parkirnya ya, parking. Tempat parkingnya yang kita gedein aja nih. Nah, gede nih. Oke. Tempat parkirnya kita taruh ke sebelah sini ya. Oke, boleh. Macet cuy di sini cuy. Kok macet ya? Macet cuy di sini cuy. Gila, macetnya parah euy. Ini sampai enggak keisi ini euy. Foodnya euy. Karena kita ini guys tuh, lihat industri or office kita. Kita butuh industri lagi, industri sendiri, farm industry, small animal pasture. Gua taruh sini tuh. 2 3. Oke. 3 ya. Gimana tuh? Pix, ini cow, ini sip. Oke, boleh ya. Biar berkurang gitu cuy. Dan ini kita laku keras cuy. Bakery kita laku keras ya. Bakery kita gak ada saingan cuy. Laku keras pokoknya bakery. Cuma bakery doang yang kebuka guys. Asli, bakery doang yang kebuka ya. Pantesan gak ada yang ngangkutin ini udah ini cuy. Oke. Terangilor kita tambah deh, terangilor ya. Terangilor akan gua tambah lagi. Biar mengurangi yang namanya itu guys ya, masalah-masalah yang ada gitu cuy. Gua akan menambahkan terangilor lagi di sini. Sip. Lalu kayak gini. Sip. Lalu kayak gini. Ya, lalu kayak gini. Ya, sip. Lalu seperti ini. Ya. Lalu kita isi aja cuy. Generiknya udah selesai urusannya. Karena demand-nya tinggi banget, Pak, di sini, Pak, demand-nya. Oke, kita isi, guys. Sip. Oke, dah. Terangilur. Terangilur. Kita perbesar terangilur, siap. Oke, nice. Ya. Nice suit. Kita kebuka Lemonade Factory sama Milking Parlor. Oke. Dan medium cop sama medium fruit. Oke. Berarti gua akan menambahkan di sini lemonade ya, lemonade. Kayak semacam Pepsi gitu deh guys ya. Oke. Kita akan menambahkan di bagian sini. Lemonade Factory. Wow, gede sekali, Pak. Lemonade Factory-nya gede banget ya. Di mana nih? Yang bagus ya. Waduh, gede banget lemonade-nya. Lemonade Factory, gua mau taruh mana nih cuy? Di sini kah? Coba ya. Lemonade Factory di bagian sini. Jadi dia butuh apa aja? Corpse sama glass. Kita belum punya glass, Pak. Waduh. Kita belum punya glass. Oke, berarti kita matiin dulu dah ya. Masa kita mengimpor glass? Kita matiin dulu, nanti kita pindahin aja. Karena sayang gitu uangnya cuy, udah kita bangun di situ. Gua akan menambahkan rumah mungkin nanti, rumah lagi. Kawasan baru lagi. Oke, masalah sampah sudah teratasi ya, masalah sampah di sini. Tadi ada masalah sampah, terus masalah kemacetan udah teratasi sedikit. Masalah kemacetan, oke. Di sini tapi yang masih macet ya, macet-macet normal lah ya. Ya macet-macet normal sih cuy. Ini BTW, yang bikin macet ini cuy kayaknya cuy. Ini kemana sih ya?
yang bikin macet itu ini guys, berhenti di sini dia, bikin macet banget. Gini. Kalau ini membuat macet, kita antisipasinya dengan gini deh. Mobil-mobil lain gak boleh lewat kecuali SOS ini gak usah, SOS aja. Gua salah. Ini boleh semua. Ini gak boleh. SOS boleh. Nah, gini. Oke, seperti itu aja mungkin. Di bagian sini aja. Oke. Jadi mereka ngambil jalur sini, gitu loh. Ya, mereka ngambil jalur sini semua nih. Nah, jadi sini enggak ini, gitu loh. Nah. Ini khusus bis aja gitu. Nah, jadi enggak macet. Seperti itu kayaknya, guys ya. Kayaknya gara-gara ada ini kita ngebuat kemacetan di sini, guys ya. Iya nih. Gara-gara ada ini kita ngebuat kemacetan di sini. Kayaknya kayak gitu deh. Jadi coba kita hapus saja. Kita hapus saja. Biar orang-orang lewat sini aja coba. Mengatasi kemacetan nih, cuy. Gitu loh. Biar enggak numpuk satu yang macetnya di situ aja gitu. Aduh, bahaya kalau macetnya di situ doang gitu, cuy. Dan ini juga berarti kalau kita udah kayak gituin berarti kita kasih jalan yang di sini nih. Mengatasi kemacetan ya. Problem kali ini, cuy. Nah, kayak gini. Gitu, cuy. Gimana, cuy? Coba ya, cuy ya. Berarti ini adalah jalanan yang seperti ini. Kita balikin lagi jalanannya. Nah, sip. Atau biar di sini nggak macet, sekalian aja kita tembusin ke sini, cuy. Gitu loh. Gimana ya? Kita tembusin ke sini gitu loh. Berarti jalanannya gua ganti kayak gini. Jalanan ininya. Nah, berarti gua ganti kayak gini, cuy, jalanan ini. Nah. Gini gitu. Ya kan? Gua ganti kayak gini, cuy. Nah. Jalanan ininya. Ini kasih jalanan biasa aja gitu. Dan ini langsung nembus ke sini gitu ya. Atau gimana nih ceritanya, guys? Kayaknya seperti itu nih. Lebih bagusnya kayak gitu nih. Kayaknya, cuy. Gua mau coba deh. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu, cuy. Nah, ini kita hapus. Kita hapus. Lalu gua mau jalanan ini, tram ini langsung tembus ke situ. Yang ini dari sini langsung tembus ke sini gini. Ke sini. Gua giniin kayak gini, lalu yang ini langsung ke sini gitu. Berarti gua hapus dulu sini, ke sini gini. Nah, seperti ini mungkin. Coba ya, kita lihat dulu. Biar di sini nggak terjadi kemacetan gitu loh, guys. Kalau macet di dalam sini sih no problem gitu loh. Terus metro station. Metro station di sini, guys. Nah, metro station itu sebenarnya di sini ada, di tempat kereta ya. Tempat kereta ada metro station. Nah, di sini udah gua bikin yang namanya jalur Shinkansen lagi tadinya, guys. Nah, berarti kalau kita pengen buat metro station, gua pengen ngambil dari sini, guys. Nah,
dari sini aja ya. Oke. Dari sini kita sambungin ke sini gitu cuy. Nah gitu ya. Berarti kalau dia pengen lewat sini, oh iya bisa guys, bisa lewat kanan lewat kiri dia ya. Dia nggak ada jalur yang khusus, nggak ada yang ini juga dia guys. Oke. Kalau begitu gua akan membuat dari sini metro stationnya, dari sini ke sini mungkin. Nah lalu ke sini, lalu ke mana lagi guys, sini, lalu ke sini boleh, lalu ke sini, dan terakhir kita berhenti lagi di sini ya. Oke. Complete line. Gua maunya bukan warna hijau tapi warna biru ya, karena dia dekat dengan itu stasiun ya, dekat dengan lapangan sepak bola gitu. Oke. Bagaimana tuh metro station 6 3 keluar 4 sekarang 4 keluar vehicle-nya 5. Oke. 5 keluar 6 sekarang 7. Oke. Karena sesuai budget control gitu ya. Oke. Dan pastinya rame sekali passenger-nya di sini cuy. Lihat ya, kita lihat aja cuy. Kita lihat di sini sudah mulai terisi ya, orang-orangnya sedang menunggu si keretanya lewat cuy ya. Nah, ini dia keretanya dari sini dia guys tuh. Oke. Sip. Nice, sudah kita buat metro untuk di stasiun Vladivostok ya. Oh, ini. Kita buang dulu. Oke, nice. Dan di sini ya sudah mulai berkurang kemacetannya. Jadi gara-gara itu guys sebenarnya, gara-gara kita kurangnya mode transportasi untuk menuju kemana-mana kayak gitu kayaknya ya guys ya. Oke. Tuh. Dan di sini udah agak sakit lagi orang ya. Oke, sudah mulai berkurang drastis ya. Thank you banget yang sudah menyarankan atau mengingatkan itu di bawahnya metro stasiun ya. Oke. Itu salah satu bisa kita iniin juga, andalkan juga ya metro stasiun ya. Karena mereka terlalu menumpuk atau memakai yang namanya kendaraan pribadi gitu ya guys ya. Jadinya seperti itu guys. Nah kalau di kawasan baru ini pengennya apa nih guys? Kita kasih tram atau metro station atau apa? Kayak mana guys? Gimana? Terserah kalian, gua ngikutin saja. Terus lokal produk kita belum ada karena kita sudah hapus untuk mengganti tram di sini. Lalu kita kawasan 24 jam juga belum ada. Kantor wali kota juga kita belum ada cuy. Jadinya santu ya. Taman rekreasi juga kita belum ada. Oke. Terus sarannya kuburannya pindahin bang, jangan dekat stadion. Oke, kita akan memindahkan kuburan ini ya. Oke, kita tapi harus diinin dulu guys, dibuang dulu ya. Oke, kita buang dulu aja. Untuk kawasan baru di sini gue kasih namanya Philadelphia ya, Philadelphia. Oke, di sini Philadelphia. Lalu di sini adalah Handyhoven. Handyhoven. Oke. Nice, thank you banget yang udah nyaranin. Nice, nice, nice. Ini ya guys, mungkin segitu dulu perjumpaan kita kali ini guys. Gua sudah merecord lumayan lama karena mengatasi kemacetan, seriusan ini. Mengatasi kemacetan, kita sudah ngebuat jalan lagi, terus kita sudah membuat moda transportasi lagi untuk yang namanya tempat kawasan olahraga kita ya guys ya. Kawasan olahraga utama kita cuy di sini jadinya. Tapi di sini gua belum ada kolam renang gitu sih ya. Kolam renang gue pengen tuh, kolam renang ya. Untuk Tropico 6, terus Dawn of Man, terus Anno 1800, tunggu aja guys karena gua akan memainkan itu juga. Karena gua menunggunya full release gitu ya guys. Jadi santuy. Oke guys, gue Vendezel undur diri. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe, and see you in next video.